wisata yang namanya karaoke, diskotik belum boleh buka. Masih ada nggak nih? Ayo, kalau ke bawah semuanya. Siapa? KTP udah ada? Udah ada. Bahwa tempat-tempat karaoke belum diperbolehkan beraktivitas selama masa pandemi COVID. Udah boleh buka belum? Belum. Kalau belum kenapa kamu buka? Ya itu dia. Kalau di dalam buka itu nggak boleh apa? Malam hari ini kita lakukan operasi pengawasan dan penegakan protokol COVID ya, dengan seluruh jajaran mulai dari Satpol PP Provinsi dan juga Satpol PP Wilayah Jakarta Barat, bahwa kita temukan malam hari ini yaitu salah satu tempat yang digunakan karaoke ya, kegiatan karaoke, nama tempatnya adalah Limelight di Jalan Tanjung Duren Barat 1. Kita tahu bersama bahwa kegiatan hiburan karaoke itu masih belum diperbolehkan dalam masa pandemi COVID ini. Nah, kita dapatkan malam hari ini dari 14 kamar terdapat 13 kamar yang sedang digunakan ya oleh pengunjung. Ada 4 lantai. Kemudian akan kita lakukan penindakan yang pertama kepada seluruh pengunjung. Ya, seluruh pengunjung kita kenakan sanksi pelanggaran terhadap penggunaan masker karena mereka semua di dalam beraktivitas tidak menggunakan masker. Ya, kemudian yang kedua, ada beberapa minuman keras, ya, minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan izin penjualan minuman beralkohol. Kemudian yang ketiga, kita lakukan juga penindakan untuk menutup, ya, menutup tempat usaha ini selama masa pandemi COVID. Nah, kita akan mengundang, ya, pemilik daripada tempat ini untuk kemudian dikenakan sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan. Jadi saya minta kepada seluruh pelaku usaha tempat hiburan agar mematuhi ketentuan bahwa selama masa pandemi COVID, kegiatan-kegiatan yang belum diperbolehkan beroperasi, tolong semua bisa menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran di masa pandemi COVID ini. Dengan harapan kita bisa lebih cepat menuntaskan, menyelesaikan penanganan COVID di Jakarta.